Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me. Kembali lagi bersama saya Don Yasar dalam channel Karapan Sapi Madura. Oke, teman-teman, ini sekarang saya berada di kandang tim door to door milik Haji Jalan, teman-teman. Sampang Mas ya. Ya. Dan kandangnya itu ada di Pemekasan di rumah Bapak Muhlis. Bapak Muhlis, teman-teman. Dan ini sapinya besar dan kemarin di pemilihan tingkat Kabupaten Pemekasan itu juara dua bagian menang Mas ya. Ya. Oke, teman-teman, kita tanya-tanya mengenai door to door. Banyak teman-teman yang nanya kepada saya sebelumnya, teman-teman, apakah Mas kok door to door ikut lagi lah? Kita nanti buka set Mas ya. Ya, sedikit. Sedikit teman-teman, kenapa kok bisa dikerap lagi, seperti apa, apakah boleh apa enggak, dan ternyata sapinya itu juara Mas ya. Oke, ini dengan Mas siapa ini? Alex Al-Farisi. Mas Alex Al-Farisi. Kebetulan Mas Alex ini adalah perawat sekaligus anak dari Bapak Muhlis ya? Ya. Dan Bapak Muhlisnya itu minta maaf teman-teman karena ada kesibukan. Ya. Jadi Bapak diwakili oleh Mas Alexnya ini, teman-teman. Ini gimana ini? Door to door kok ada di Pemekasan Mas gitu? Dari pertama ngerawat memang ada di Pemekasan. Door to door ini memang ada di Pemekasan? Ya. Ada di Bapak Muhlis ya? Ya, pertama kali Mbak Jalal suka sama kerapan sapi, langsung di sini. Oh, jadi Mbak Jalal suka kerapan sapi, itu langsung kandang sini Mas? Ya. Berapa tahun yang ada di kandang sini Mas, Bapak, di kandangnya Bapak Muhlis ini? Perkiraan 7 tahun, dari Raja Wali. Oh, namanya dulu Raja Wali? Ya. Dan berganti door to door gitu Mas? Ya. Jadi ini sudah 7 tahun teman-teman, Bapak Haji Jalan itu suka kerapan sapi langsung ada di kandang Pemekasan Mas ya. Namanya ini awalnya apa ini Mas? Kalau dulu turis terbang terus ganti Raja Wali pas door to door. Oh, jadi nama awal itu turis terbang dan Raja Wali. Ya. Dan yang paling melekat ini door to door ya? Ya. Door to door. Kok bisa door to door itu namanya Mas? Dulu beli ke Podai Mas, yang ngerawat itu. Nah, lupa ini Mas. Ya, lupa. Itu suruh kasih nama door to door gitu. Ya. Jadi sapinya yang ini Mas. Bukan Mas. Bukan. Sudah enggak ada Mas. Oh, sudah. Kenapa itu? Disembelih apa? Disembelih. Oh, disembelih teman-teman sapinya. Yang sapi juara ini Mas yang kemarin itu yang hitam itu sapinya dari siapa awalnya Mas? Si Ahmad Sampang. Bapak Haji Ahmad Sampang. Ya. Sudah berapa tahun di kandang sini itu? Perkiraan 2 tahun lebih. 2 tahun lebih Mas. Ya. Berarti ini baru ya? Baru. Baru semua. Baru semua teman-teman. Dan yang sapi yang kuning itu dari siapa Mas? Dari Katol itu Mas. Dari Katol. Ya, Mencong Putih. Dari Mencong Putih memang. Ya. Dibeli sama Bajalal ya. Hmm. Oke, teman-teman. Kira kalau boleh tahu untuk transfer yang hitam itu berapa Mas sapinya? Kalau enggak salah 100 tuh. Yang hitam itu Mas. Ya. Dan yang putih ini sama 100. 100 juga yang penekatnya ini Mas. Ya. Jadi murah ya Mas ya. Ini murah, berarti ya. Sapinya itu anggap saja 200 ya. Yang ya. Hitam itu beli sudah besar apa masih kecil Mas? Seteng lah Mas, anggro. Sudah dewasa. Sudah dewasa ya, remaja. Sudah siap sudah remaja gitu teman-teman. Ya. Dan ini larinya kemarin jos lah, Josh. Mengalahkan Ronggo ya. Mengalahkan Ronggo teman-teman. Padahal ini di kiri Mas ya. Ya. Di kiri teman-teman. Banyak teman-teman yang tahu kalau door to door itu pateknya sebenarnya kanan ya. Tapi kemarin di kiri larinya juga jos Mas Josh. Ini Mas. Enggak milih tuh Mas. Oh, enggak milih memang Mas ya. Enggak milih. Enggak milih teman-teman. Jadi door to door itu kalau larinya memang kanan, tapi di kiri juga jos juga. Dan kenapa kok bisa ikut di Pemekasan gitu? Ceritanya gimana ini Mas? Kalau itu dari Bapak Mas. Kan kalau di Pemekasan dari ya. Dulu kalau di kerap di sini Mas bermasalah terus Mas. Nah, masalahnya karena yang punya orang Sampang. Oh gitu. Jadi tidak boleh gitu. Tidak boleh katanya. Kan sering di ke Sampang karena enggak boleh. Oh, di Pemekasan. Hmm. Tapi belakangan ini boleh kan Mas? Boleh, sudah dirapatkan. Tuh, sudah dirapatkan. Kan ini sudah 2 tahun kan yang ada di sini ya, Mas. 2 tahun. Sudah 2 tahun teman-teman. Dan kemarin di Sampang itu gagal kalah Mas ya. Kalah sama siapa itu? Sama Super Josh kayaknya. Super Josh. Doser Mas. Oh, Doser ya. Doser. Kalah sama Doser teman-teman.
jadi dikerap lagi di Kabupaten Pamekasan. Itulah cerita singkat mengenai sang juara dua di Kabupaten Pamekasan. Untuk perawatannya sendiri ini gimana Mas? Untuk dua sapi besar, bukan dua sih, dua pasang ini. Dua pasang. Yang dua itu sekarang yang ini Mas. Yang oh yang andalannya yang hitam sama yang putih ini. Ya, sekarang. Itu perawatannya kalau setiap harinya telurnya berapa itu? Ya kasih jarak satu malam itu 51 Mas. Jarak satu malam. Ya. Jadi jarak satu malam itu hanya 21 telur. 51. Oh, 51 telur. Satu ya, satu sapi. Satu sapi berarti 102. 102 ya, sekitar segitulah. Ya. Jarak satu malam itu. Ya, Mas. Kok enggak setiap malam itu, Mas? Tidak enggak sapi. Oh, jadi kalau setiap hari enggak mau lari sapinya ya. Gitu. Jadi ini teman-teman telurnya itu setiap 2 hari sekali ya, ya. Itu 100 telur untuk 2 sapi teman. Oh, banyak juga ini perawatannya. Lumayan lah. Terus untuk pakai seperti biasa ini Mas, konceh seperti lain-lain? Ya sama seperti sapi-sapi lain. Oh, jadi sama teman-teman. Ini kan sapinya besar, yang ngeluarin cuma emas sendiri. Sendiri. Itu enggak pernah ngamuk apa gimana? Kalau ke orang lain ngamuk kata Mas. Oh, kalau ke saya lah ngamuk gitu ya. Mas. Kalau ke sampean sudah biasa Mas. Sudah biasa, baunya sudah kebau. Oh, sudah kebau teman. Jadi kalau saya itu ini semua suka ngamuk semua ini yang dua. Ya. Suka ngamuk semua teman-teman. Ini kalau orang baru pasti itu Mas. Kalau orang baru pasti ngamuk itu. Ya. Untuk mandinya ini berapa kali sehari Mas? 2 kali Mas. Oh, ini mandinya 2 kali teman-teman. Berarti ini sapi yang masuk Piala Presiden 2019 Mas. Ya, yang hitam. Oh, yang hitam itu sapi yang 2019. Ya, 2019. Pasangannya sama apa itu Mas, yang 2019? Sama Asmari, punyanya Asmari yang laku ke Sapu Jagat. Oh, tukar tambah dulu. Sama itu. Tobin. Oh, sama Tobin. Tukar tambah. Oh, jadi pasangannya ini dijual gitu Mas. Ya. Terus tukar tambah. Tobinnya kemana Mas? Mati. Oh, Tobinnya mati itu mati. Mas ya. Mau berangkat ke Bangkalan hadiah mobil pas malamnya mati teman-teman. Dan dulu pernah ada berita bahwa Tobin Sapu Jagat itu dibeli door to door Mas ya. Dan entah kenapa sapinya mati teman-teman, jadi tidak bisa ngerap ya. Dan selang pokoknya lama itu Mas ya, saya yang kesini itu masih belum ada pasangannya itu Mas. Dulu dan sekarang sudah ada pasangannya teman-teman, dari Moncong Putih. Dari Moncong Putih seharga 100 juta. Dan kemarin skornya berapa kalau boleh tahu Mas yang di Murtaci? Jelek itu Mas skornya. Jelek Mas? Ya. Tapi kok menang? Dak ini Mas bilang jelek. Kalau jelek tidak mungkin juara lah. Ya, bertambah itu Mas. Oh, bertambah teman-teman. Paling bagus berapa kemarin? Kalau enggak salah 18.2 kalau enggak salah Mas. Itu paling bagus ya, ya. Kemarin. Itu kayaknya yang di Ketapang itu kenapa kok bisa kalah Mas? Apa dari kondisi? Kondisinya sapinya Mas kurang fit. Kondisi sapinya kurang fit. Kenapa Mas? Apa masuk angin? Masuk angin. Masuk angin sapinya. Ya, jadi yang putih, yang kuning. Oh, jadi larinya enggak fit. Enggak fit teman-teman. Kalau yang hitam kayaknya fit. Fit terus ini fit Mas. Terus. Kemarin larinya mantap. Mas. Mantap ya. Sampai Pak Muhlisnya joget-joget itu juara itu. Senang sekali Mas ya ini. Ya karena setiap tahun mesti tampil Mas. Setiap tahun pasti tampil door to door. Amin. Tapi untuk yang juara Piala Presiden ini yang mana ini Mas? Dulu kayaknya pernah saya dengar door to door juara Presiden tahun berapa itu Mas? Tahun kalau enggak salah tahun 2017. Juara berapa itu Mas? Juara 2 golongan bawah. Juara 2 golongan bawah door to door. Tapi sapinya bukan yang ini Mas ya. Sudah enggak ada. Sudah enggak ada teman-teman. Apa meninggal apa disembelih? Kalau itu baju ke anu Mas. Ke oh dijual. 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 Dijual semua satu pasang. Enggak, satunya mati Mas. Oh, satunya mati teman-teman. Yang untuk prestasi sendiri ini juara 2 ya 2017. Ya. Lagi Mas. Seingatnya lah. Seingatnya lupa Mas, kalau sering masuk masuk Mas. Kalau sering lupa. Masuk masuk ya, tapi lupa teman-teman. Untuk kerapan pernah dapat mobil yang ini door to door. Yang ini pernah Mas, yang sebelumnya sering. Sering ya? Yang ini dapat mobil di mana Mas? Kalau enggak salah di Tanah Merah. Di Tanah Merah itu juara Mas ya? Ya. Dapat mobil teman-teman. Nanti kita review seperti apa sapinya teman-teman. Dan ini yang pemilik. Nah ini
dijelaskan lagi ya teman-teman. Pemiliknya itu Bapak Haji Jalan. Beringin Nongkel Sampang Mas ya. Yang ngerawat Bapak Muhlis. Bapak Muhlis itu tempat tinggalnya di Pamekasan, Desa Bukih. Desa Bukih teman-teman. Jadi kandangnya ini ada di Bukih ya teman-teman. Gitu ceritanya. Ya biasa kan Bapak Haji Jalan itu tinggalnya di Sampang. Ya ini ikut Sampang gitu. Kalau di Pamekasan ya ikut Bapak Muhlis gitu teman-teman. Bapak Muhlis itu yang biasa pakai baju hijau itu. Ya. Kalau kerapan sapi yang joget-joget kemarin teman-teman, katanya apa ya? Alhamdulillah bisa masuk lagi Piala Presiden teman-teman. Soalnya kayak katanya masnya ini door to door itu setiap tahun ya tampil. Setiap tahun tampil dari pertama. Dari pertama itu langsung tampil. Tampil. Presidenan teman-teman gitu. Dan 2017 itu juara 2. Juara 2 golongan bawah di Piala Presiden yang lapangannya itu kalau tidak salah di R. Sunarto teman-teman, yang ada di Pamekasan, bisa dikatakan labeng biru gitu Mas. Itu sejarahnya teman-teman, kayaknya sejarah untuk tim Pamekasan itu tidak akan pernah terlupakan. Itu kenangan manis teman-teman ya, itu Stadion Pamekasan itu labeng biru teman-teman. Dan mungkin itu ada tambahan lagi Mas mengenai door to door teman-teman. Katanya kemarin kok namanya apa? Gelombang Laut Jawa. Ah, Gelombang Laut Jawa gitu Mas. Suruh diubah Mas. Oh, suruh diubah Gelombang Laut Jawa. Ya. Tapi nanti kalau Piala Presiden ini tetap insyaallah tetap door to door Gelombang Laut Jawa. Gelombang Laut Jawa. Jadi kenapa kok diubah Gelombang Laut Jawa itu? Mas? Biar ubah Mas. Oh, biar ubah katanya teman-teman, biar enggak door to door ya. Terus. Tapi door to door itu apa ya? Door to door dapat dari mana itu? Saya masih penasaran ini Mas. Sama door to door gitu. Kayaknya mantap. Dulu Mas kan perawatnya ada dua Mas. Yang di Sampang sama di sini. Iya. Door to door itu ada di Sampang Mas. Sini Raja Wadi. Oh, door to door yang asli itu ada di Sampang. Yang di sini Pak Mulis ini Raja Wali. Raja Wali. Oh, gitu teman-teman. Kalau yang suka bawa pecot itu siapa itu Mas? Yang mana? Pak Haji Ridoi. Oh. Kayaknya deket sama door to door itu Mas. Deket Mas. Mbah dari sini. Oh, jadi door to door itu mbahnya Haji yang membuat pecot itu. Iya, itu dari keluarga memang ya. Ya, keluarga. Keluarga dari Bapak Muhlis ya. Ya. Jadi itu teman-teman. Kalau banyak kan teman-teman kok ada di door to door terus itu Mas Bapak Haji Ridoi. Jadi itu masih family ya. Family. Mbahnya katanya teman-teman kakek ya. Kakek dari siapa Mas? Almarhum ibu. Oh, jadi bapaknya almarhum ibu Mas ya. Ya. Oke teman-teman, jadi itu Haji Ridoi itu bapak dari almarhum ibunya atau istrinya Bapak Muhlis ya. Mungkin itu sekian wawancara singkat saya dengan Mas Alek ya. Ya. Mohon maaf apabila ada tutur kata. Nanti kita review lagi sapinya teman-teman. Ini ada dua sapi besar, kayaknya bagus, dan ini juara dua di tingkat Kabupaten Pamekasan. Dapat sepeda motor Mas ya? Ya. Ini dapat sepeda motor teman-teman. Ya mungkin itu video dari saya. Salam sapi buru tuli buru, sapi mingkir tuli mingkir. Ya Masnya ikut door to door. Salam sapi buru tuli buru. Gitu Mas, ulang okay, lagi. Door to door, salam sape buru tuli buru. Sape mengkir. Tuli mengkir. Door to door jaya. Sip, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.